Kau tak cabar utama negara kita apa? Apa? Hubungan sampai si pejat. Semalam, negara kita ni mencecah 23,000 tan sampah tau sehari. Ya. Cuba kau tengok sendiri kita. Banyak kan? Kau rasa apa yang boleh kita buat dengan sampah-sampah ni? Ingat dah tak nak fikir dah. Korang, kita ada misi yang besar. Apa? Ya. Plastik dan kertas. Habis tu kita nak buat apa? Aku ada idea. Yang pastinya, idea aku dapat kurangkan penggunaan plastik dan kertas kat sekolah. Aku cadangkan kita buat mini gymnasium. Alang-alangku, kita akan buat 3 jenis alat, iaitu tali skipping, battle rope dan dumbbell. Yang pertama, tali skipping kita akan hasilkan dari botol plastik, tali dan isikannya dengan pasir. Battle rope pula kita akan gunakan tali yang tebal, botol sabun plastik dan pasir. Dengan menggunakan botol plastik dan batang pipe yang selebihnya, kita dapat hasilkan alatan gym yang dipanggil dumbbell. Eh, kau fikir apa tu? Aku ada idea. Jom. Informasikan stor yang tak digunakan ni kepada mini gymnasium as Mr. Hayai. Kita boleh letak kat sini, kat situ pun boleh. Yang pastinya bila mini gymnasium ni beroperasi dengan bantuan Universiti Malaya dan Mr. DIY, gaya hidup sihat dapat terbudayakan dalam warga sepatutnya. Macam mana kita nak mula? Kita akan gunakan barang-barangan daripada Universiti DIY untuk menghasilkan peralatan gymnasium. Antara bahan yang diperlukan untuk transformasi ialah tentulah cat 1 liter 2 tin yang berharga RM200. Seterusnya, kita akan menggunakan gantung bertulis DIY gymnasium dengan anggaran bajet RM100. Peralatan gym bersih gymnasium juga diperlukan yang beranggaran RM100 dan inovasi peralatan, kita gunakan botol dan plastik yang free of charge. Jangan bimbang, jika kami ada peluang, kami akan menambahkan lagi barangan gymnasium bagi menggalakkan warga sepatu untuk menggunakannya. Maklumlah, alatan gymnasium di sana kan mahal-mahal. Ingat gymnasium, ingat Mr. DIY. Semoga usaha kami ini dapat mengajak lebih ramai kepada kebaikan. Bye!